Hai semua, balik lagi sama gua. Jadi kali ini gua akan menawarkan ke kalian, cuy, sebuah jasa top up, tempat top up aman, terpercaya, mudah, dan banyak promonya. Dan ada promo khusus untuk viewer gua ya. Viewer gua ada dapat kode khusus dari gua supaya kalian pas top up itu lebih murah aja gitu, cuy ya. Oke. Dan di sini tuh nama websitenya adalah mbahgaming.com, cuy ya. Jalan-jalan ke Bekasi, top up nggak sih? Anjay, top di mana tuh bang? Udah pasti lah, bercanda lu pakai tanya di mana? Mbahgaming.com, cuy ya. Ya udah, di sini pilihannya banyak banget gamenya ya. Di sini ada flash sale juga banyak. Kalian cari aja game kalian. Tapi kalau gua kan lagi post kontennya tuh Black Clover Mobile. Jadi kalau kalian itu viewer gua dari Black Clover Mobile, langsung pilih Black Clover Mobile di sini. Pencet top up ya, masukkan ID itu yang di profile yang di sini cuy ya, nih yang di sini copy ID-nya, langsung masukin ke sini. Habis itu pilih mau top up yang mana, misalnya top up yang diamond ini ya, tuh ya, top up yang diamond. Habis itu ininya jangan lupa masukin kode gua cuy ya. Bentar, ini kalau nggak pakai kode itu tuh cuy ya, sekitar harganya 41.470. Masukin kode gua, jangan lupa ya. Adhalia, pakai caps lock semua, habis itu diapli. Dan harganya ya turun lagi ya, jadi 1.420, lumayan 50.000 dapat potongan. Ya, pakai Adhalia, dan di sini kalian bisa top up pakai Qris, GoPay, Shopee, banyak banget. Bahkan bisa transfer bank juga, BCA, BRI, BNI, Permata ya. Kalau misalnya kalian top up misalnya ke GoPay, pakai GoPay, diklik, habis itu di sini juga kalian bisa isi bukti top up-nya tuh mau isi di mana, ke email atau WhatsApp, isi aja nggak apa-apa. Supaya kalau ada masalah itu ada bukti top up-nya. Jadi ya, habis itu ininya pilih I'm not a robot. Kalau punya gue sih keluar begini ya, nggak tahu kalau punya kalian mudah-mudahan nggak keluar kayak begini ya. I'm not a robot-nya tuh. Semoga punya kalian nggak keluar beginian. Karena ini, nah, oh, habis itu klik beli sekarang. Habis itu ya, kalau kalian top up langsung beli sekarang ya. Karena gua cuma nyontoin untuk kalian kalau mau top up ya di mbahgaming.com dan pakai kode gua Adhalia kayak caps lock semua. Ya udah gitu aja cuy ya. Oke, thank you. Hai semua, bagi sama gua karena gua main game Black Clover Mobile cuy ya. BCM global, bukan Jepang, bukan Korea, dan bukan Kanada ya. Dan ini akun biasa lah. Lu tahu kan akun yang biasa sering gue main ini setiap hari kalau gue live juga. Ya akun ini doang. Ada sih satu akun lagi, akun yang dikasih dari anak Ordo ya. Jadi anak Ordo gue tuh ada yang udah gak main lagi, bosan katanya. Dan akunnya katanya buat gue aja katanya. Cuman ya kalau bisa dijual ya lebih enak dijual ya, biar dia dapat duit dari dia top up tuh pulang lah seenggaknya, meskipun gak semua. Dan gue kecipratan duitnya gitu kan lumayan ya. Yaudah, jadi kali ini konten ini gua akan membuat konten meta moderator cuy. Jadi meta ini ditemukan bukan ditemukan sih. Ya, meta ini dia yang buat. Untuk akun ini tuh tim DP-nya lagi make meta yang dia buat sendiri ini. Gua nggak tahu dia nonton ya, channelnya siapa, jadi ada ide-ide nozel sih. Sebenarnya udah dari lama sih dia bilang, dari lama. Dia bilang tuh pas dia lagi liat nozel, oh ini bagus ya, skillnya bisa nge-reduce M attack musuh kata dia. Udah dari lama sebenarnya dia udah kepikiran pengen nyoba meta ini, cuman baru sekarang sempet dipakainya gitu. Soalnya Yule abis terus, soalnya kemarin-kemarin kan keluar-keluar hero bagus ya, kayak Julius, kayak Nole, banyak all-in. Ya habis Yule ya, habis. Udah banyak 8 juta Yule, 9 juta Yule, tak tahu udah habis aja gitulah ya. Ya udah, gua akan kasih lihat metanya seperti apa di arena. Ya, gua lihat arena ininya dulu deh ya. Arena pas dia diserang aja dulu ya, lihat ya. Nah ini arenanya nih, jadi ini defend yang tim defendnya nih. Ada yang nyerang beberapa menang ini, ada juga kalah. Lu lihat nih, ini barusan nih 20 menit yang lalu nih kalah nih, diserang ya sama dia ini. Dia juga pernah nyerang kalah juga ya. Nah nih,
4 jam yang lalu. Jadi dalam sehari dia ini penasaran nih, nyerang sampai 2 kali ya ketemu. Dia nyerang kalah, dia nyerang menang gitu. Berarti pas dia nyerang ini menang, berarti dia kayaknya manual ya. Kayaknya manual deh, sama soalnya. Ini dua di hide ini gua nggak tahu nih apa ini pakai. Oh, ini kita yang nyerang. Oh, ini kita yang nyerang, bukan kita nahan. Oh, berarti emang masih kurang ya. Line up-nya masih kurang. Soalnya pas dia yang nyerang, kita kalah. Tuh. Kalau gua rematch lagi, nggak usah lah ya. Takutnya udah beda poin juga. Udah beda poin nanti nggak plus banyak, jadi gue males juga tag. Dan ini biar ini aja dulu ya. 4273 nih. Ya, ini metan ojel. Ini gue nggak tahu kalau untuk attack itu bisa menang apa enggak. Gue pernah nyoba sekali doang pas kemarin ya, sebelum gue tidur ya, pas lagi lab. Di sini itu gue attack si Spectre ya. Spectre itu aku nasi Daniel tuh, kalau lu sering nonton gua live tuh dia suka ada gitu, suka nonton juga gitu. Akunnya Daniel yang baru ini, yang awalnya tuh yang apa ya, kemarin lupa gua nikil lah, Illuvision, atau sekarang udah jadi Hello Sal ya. Dan itu sekarang dijual akunnya, yang beli jual lagi akunnya, kalau nggak salah laku 20 juta ya katanya. Nih, ini kuat banget, ini dia nih kuat banget, bisa menang lawan dia. Ini termasuk keras juga hero defense yang dipakai sebenarnya ya. Ya udah, tapi masih kalah nih sama ini nih ya. Gua nggak tahu, mungkin di manual sama dia, bisa jadi sih ya. Ini masih rank 5 posisi sekarang ya. Kalau kalian ketemu Panco di arena, ajar aja coy. Panco mah cupu anjir. Cupu itu Panco, ajar aja ya. Nggak usah pusing. Ini Ukla ya, Ukla masih top 2 ya. Boleh nih kalau ketemu Ukla nih, gua tes di arena. Enggak. Kalau gua yang attack, line up-nya berubah cuy ya. Ini kan gua lagi review konten ini, tujuannya mengasih lihat tim defense di arena di akun ini. Itu meta moderator gua, bukan meta gua. Kalau meta gua tuh mainnya speed. Meta gua defense-nya lebih beda kalau gua. Gua enggak bawa tanker gua. Gua bawanya healer semua. Itu namanya meta harem. Kebanyakan nonton anime gua. Meta harem. Jadi Julio 1, sisanya cewek semua. Aduh, ya udahlah. Kita tes dulu ya meta depen ini. Coba ntar gua tes ke siapa, ada enggak ini? Oh, dibuka nih. Ini dibuka nih. Kita tes ya. Bukan meta ini mah meta gua nih. Ini mah meta gua, meta attacker kayak gini ya. Kita ganti dulu. Nojel Silva. Mars sama siapa? Pakai Radis gak? Kayaknya pakai ya Radis ya. Nah, begini kalau nggak salah. Bentar, gue siap dulu. Oh, Lotus salah gue. Lotus gak pakai Radis, Lotus. Nah, ya gitu. Nah. Bentar, skillnya ada yang beda nggak? Oke, yang di onin Lotus doang sih ya. Lotus Marsha 1-2, Nojel dia skill 2 dulu. Oke, kita tes ya. Ininya hidupin ini doang, on. Habis itu ini combine attack. Habis itu skill ini ya, dia nggak pakai itu. Terus ininya ulti dulu, terus gini. Ininya gini sama gini. Oke, oke, kita tes ya. Si Nojel. Bukan meta gua nih, sorry. Ini bukan meta gua, ini meta ide dari moderator gua tuh. Kalau meta gua, meta attack speed cuy. Meta speed. Coba kali 2 aja deh. Ke kecepatan cuy ya. Bentar. Oke, Gojek gua baru datang coy. Beli nasi gua.
Jadi habis ini gue makan, habis konten ini, habis itu gue baru live streaming ya. Soalnya gue live tuh lama, coba gue live kemarin tuh kelamaan ya. Sampai dia jur tuh bangun-bangun udah usir, kata gue udah pagi nih. Gawat juga emang. Sekarang liatin aja cuy, sekuat apa meta moderator gue ini, pakai Nojel Silva dia. Sebenarnya ya posisi meta ini tuh yang bikin menang tuh karena Lotus saya juga sih menurut gue ya, karena ini Lotus B5, Lotus B5 udah well build lah ya, well build lah, termasuk well build karena itemnya nolek kayaknya ini yang dipakai Lotus, udah well build, terus aksesoris juga ada LR ya. Kalau kalian mau nyoba ya harus hati-hati juga ya, kalau Lotusnya belum siap, Lotusnya belum siap agak susah. Cuman bisa sih Lotus ini diganti ya sama Julius. Kalau kalian mau make Charmy B5 terus ada Nozel ya, Nozel bisa B5 misalnya ya. Tapi kok nggak bisa B5 ya, kayaknya jangan dipakai deh, meta kayak gini nih susah juga. Soalnya lawannya itu udah mulai serem-serem arena ya. Arena di atas tuh serem-serem. Julius B5, Nole B5 lawannya ya ngeri-ngeri. Kalau nggak bisa masih mabu jangan ditiru sih. Gua nggak nyaranin sih untuk ditiru. Kalau belum bisa masih mabu ya, ini Charmy-nya B5 soalnya. Bukan Charmy B1 ya cuy ya. Charmy B5, Nozilla juga B5 ini. Posisi Lotusnya juga B5 juga. Jadi emang line up-nya juga kuat-kuat cuy ya. Rata B5. Cuman ini gua tes lawannya juga bukan lawan yang jelek nih, lawan gua yang gua tes kan Sultan juga itu ya. Mantap juga dia. Kezia ini siapa sih nggak tahu? Ya. Pasti lu pada lebih tahu Kezia dibanding gua. Ya kan? Ini tuh Sultan Hero ini. Sultan Hero cuy. Jadi ini boleh juga dia. Oh, hilas sejuta itu ya. Charmy kita hilas sejuta. Boleh juga. Kita coba lawan siapa lagi ya? Tes yang lawan lain. Pinjol buka nggak pinjol? Dia mah ditutup terus dia mah. Dari kemarin gua mau tes gak bisa. Nah, lawan Ukla, lawan Ukla. Ukla ini UCL 4 ini sekarang top 2 dia. Top 2 arena cuy. Kita lawan top 2 arena nih ya. Tapi ini gua nyerangnya pakai tim depen yang dibuat moderator gua ya. Bukan tim attack gua, kalau tim attack gua nggak begini. Kalau tim attack gua terlalu OP ya. Mau lawan siapa aja kayaknya selama satu target bisa gua bunuh itu udah kelar sih. Harus ya. Kalau ini tim depen moderator gua, kita tes ya. Kalau ngelawan yang kayak gini bisa menang gak? Ini kan gua tes auto nih. Soalnya kalau depen arena kita itu auto cuy. Auto dan AI-nya tuh ya gitu. Kalau lo hero-nya single target, kocak cuy. Contohnya apa? Julius. Julius nih kalau lo main manual, lo bisa targetin hero mana yang harus lo lock duluan yang lo bunuh. Tapi kalau lo main pakai tim depen, itu Juliusnya bego banget autonya ya. Terus serang cuy. Kadang nyerang ke Mars di ulti sama dia. Kadang Rades yang di ulti. Gak jelas gitu. Padahal target kita tuh udah pasti kalau ada Nole, Nole dulu yang dihantem. Targetnya gitu. Kalau dia gak main Nole, dia mainnya Lotus, siapa dulu yang dihantem? Ya udah pasti Lotus lah. Masa lu mau ngantem Charmy? Sia-sia ulti Julius lu ngantem Charmy, mati enggak? Ya kan? Terus kalau dia pakai buku yang anti stun, stun juga gak masuk. Rugi lu. Lo harus tahu target mana yang harus lo hantem dulu. Ya, posisi Lotusnya enak juga. Jangan ketutupan sama Nojali Silpa. Liatin Lotus ya. Lotus juga posisinya enak. Yang nyetun nggak ada. Mau nggak ada buff nggak bisa. Dilindungi sama Mars. Ya kan? Dia tinggal skill 1. Enak banget. Dan skill 1 nya juga level 5, kalian harus tahu ya. Jangan salah, wah ini combo gua mau tiru tapi belum siap. Lotus masih B1, skill masih kata kadul. Jangan coba-coba itu. Wah, gila. Ini lawan Ukla masih, berarti masih bisa nahan nih lawan Ukla di arena nih. Ini gua lawan top 2 arena nih.
posisi dia top 2 arena sekarang. Kalau dia nyerang pakai tim yang kayak gitu, lawan defend tim defend kita masih susah dia. Susah masih tuh kan mati Noella. Apalagi ini udah wah. Ya. Masih susah ya. Gua penasaran sih animasi dari si Nozzle ya. Animasi si Nozzle sama animasinya si Parmelion tuh, combine attack-nya animasi kayak apa ya? Gua penasaran sih. Menang ya. Ini lawan top 2 arena sih. Kalau kalian bilang, "Wah, Bang, lu mah jangan nyoba meta kayak gitu lawan yang enggak imbang. Lu lawan yang kuat." Ini kuat ini UCLL 4 ini kuat cuy. Kalau enggak percaya coba lu attack dia aja di arena. Top 2 arena ini ya. Yang gua tes top 2 arena cuy ya. Coba gua pengen lihat animasi si itu ya. Parmelion sama si siapa namanya Nozzle Silpa ya. Kayak apa sih animasinya ya? Gua penasaran cuy. Coba ya bentar ya. Pinjam item siapa ya? Parmelion. Noella kah pakai enggak? Aduh, enggak ada item Noella juga. Soalnya item Noella dicopot cuy. Dipindahin ke itu tuh. Coba bentar. Gua cari item. Item siapa ya? Julius enggak ada pakai sih. Pinjam aja coba ya pakai item Julius ya. Soalnya Julius kan itu enggak ada pakai defense ya. Defense kita di arena enggak pakai Julius, jadi Julius bisa dipinjam dulu bentar. Gua penasaran sih. So, wow apa animasi si Nozzle Silpa ya? Lawan yang cupu aja, kalau ini gua mau ngetes animasi doang ya. Coba bentar. Ya, ngetes animasi ulti combine attack-nya. Kita lawan yang cupu aja. Kalau ini lawan siapa ya yang cupu ya? Jangan yang cupu-cupu amat ya. Yang agak bagus dikit ah jas. Coba gua lawan Jenny-chan bisa menang gak? Jenny-chan ini bagus juga nih. Meskipun gak tahu ya, gua gak tahu dia tuh top apa pro FTP. Gua gak tahu kenapa orang-orang banyak temenan sama si Jenny-chan nih. Ayo, apakah dia cewek cuy? Apakah dia cewek waifu? Kok pada temenan sama dia tuh? Gua login ke akunnya si Jarpan juga temenan sama Jenny-chan. Padahal beda squad lah. Beda ordo padahal lo. Waduh. Bentar deh. Mana ya Vermilion? Oke ini. Gua ganti Lotus aja coba ya. Jadi posisinya enaknya gimana ya? Gini aja. Oke, gini aja. Kita tes ya. Seperti apa combine attack-nya? Ini skill combine attack berarti. Habis itu ini ya. Gua pengen lihat ultinya ya. Animasinya. Oke. Let's go ya. Auto enggak? Auto aja lah ya. Kali berapa nih? Kali 2 udah cukup enggak sih? Apa kali 1? Kali 2 lah ya, udah cukup lah kali 2. Coba kita lihat animasinya. Oke. Terus skill 2 yang dari itu. Wah, Radesnya ngeluarin skill duluan, nah enggak masuk damage gua. Skip, gua gak mau lihat animasinya Rades. Aduh, mati dong kita ini. Wah, gak bisa cok. Gagal. Dia mainnya ini ulti curang anjir. Udah ngesil. Kan gua mau lihat animasinya ya. Ganti, jangan lawan dia deh. Jangan main yang lawannya speed. Ulti duluan. Ya, sama aja nih Maya. Kenapa orang-orang main speed kayak gitu sih? Tim kura-kura nggak ada ya? Tim kura-kura ada nggak? Tim kura-kura. Coba lawan Cirpo. Cirpo main apa? Nah, lawan Cirpo nih bisa nih. Gua mau animasinya, anjir. Kenapa langsung dijebret sama Noel, anjir? Parmelion kita tuh kagak keras soalnya. Talent aja nggak buka, coy. Malah dijebret sama si itunya. Waduh, sama aja nih mah. Mati gak nih? Oh enggak. Dia nyerang emas soalnya. Wah sama aja dijebret juga. Mati dong Parmelion akun. Ada yang beres ini orang-orang ya. Gue cuma mulai animasinya bos. Kenapa pada ada menjebret semua ininya? Pada ulti semua Noelnya. Sama aja. Udah bawa baper lagi dia. Orang-orang udah bawa baper tuh pasti langsung ulti ini Noel ya.
agak ngesil, agak dikasih jalan kita. Gue pengen animasinya doang loh. Oh ini di jebret juga nggak, coba-coba. Eh auto jadi gue hilangin lagi anjir. Gak ada yang sehat nih orang-orang anjir, langsung jebret aja Noelle. Mending ngasih seal ya Noel lu, nggak usah jebret. Nah ini udah bawa seal banyak, langsung ngejebret ulti. Gua mau ngeliat animasinya doang nih anjir. Wih jangan asal tun dong, lama lagi jalannya sininya. Buru mati lagi nih. Ayo dong Parmelion. Oke ini animasinya. Oh kayak gini animasi ultinya. Oh begitu ya. Gak ada damage ya tapi. Suram anjir gak ada damage ya. Itu doang. Kok itu doang animasinya ya. Komen attack-nya dari sini. Gua kira bagus loh. Mati doang abis ini mah. Matiin mah Premelion kita tuh. Premelionnya gak keras soalnya. Ya udahlah ya. Gue mau ngeliat ininya doang, animasinya doang. Gue cuma mau ngeliat animasinya aja, sebagus apa. Soalnya Premelionnya gak dibuil, kalau gak dibuil kayak gitulah tuh. Kerupuk ya, kayak agar ya. Kalau gak dibuil lah. Premelion level 86. Talennya kopong ya kan. Talennya kopong, ya begitu jadinya tuh. Bintang 2, dihajar Noel bintang 5 ya hilang. Kagak ada gunanya cuy. Animasinya nggak bagus-bagus amat ternyata. Nanti balikin dulu item Julius. Kita balikin dulu gear Julius. Dah, habis ini gue mau makan dah. Kelar, kelar, kelar. Rasa penasaran gue udah hilang. Gitu doang combine attack-nya. Gue kira bagus. Ternyata cupu. Oke cuy, mungkin gini aja kontennya dulu ya. Gue mau makan dulu, lapar. Oke, thank you, thank you.